Uang tahun 2013 ditimbali kalian Mbah Maimun Cong kue mulih cong kue sekesuai di Mekah. Kalau diputus nyalon DPR RI, alhamdulillah waktu niku kalau angsal suara 70,515 niki dereng dengan bantu waktu niku. Oke, wonten setunggal lo kiai sinten rinting kula niki. Kiai sinten lo Budi. Ah, niku. Niku pun nate ten omah kula Pak Sinten, Pak Joko no. Pak Eko no, Pak Joko. Pak Ainul Yakin, Kiai Ainul Yakin, nggih. Kula Mbah Maimun ngendika sin kira-kira lek kowe nyalon DPR, kowe butuh suara pira? Kula maturken Mbah Maimun paling boten 100 ngendikane Mbah Maimun iki wali nggih. Kira-kira merem ya Mbah Maimun, kira-kira kowe iki 70.000 kok wis dadi. Alhamdulillah suara kula 71.500 dan kula dadi. Lajeng kula 5 tahun dados DPR, terus tahun niki istirahat, terus kula mudun malih niki. Kenapa saya harus turun? Karena kursi DPR RI itu dari Dapil Jepara Kudus Demak niki totalnya wonten 7 Bapak Ibu sedaya. Nggih. 7 iku sing siji, sing loro biji kok PDI, sing setunggal Golkar, sing setunggal malih PKB, sing setunggal malih Gerindra, sing setunggal malih Nasdem, sing setunggal malih P3. P3 ini kursi sing paling akhir di survei meh ilang. Maka malam hari ini saya merasa bangga kula didukung semut ireng, kula tambah yakin, dan pertemuan ini insya Allah memberikan pesan kalau kursi P3 insya Allah wis dicor karo semut ireng. Amin Allahumma. Kursi ini orang yang sedihuklah aklik kalau semut ireng, orang pun dicoba kali semut ireng. Kita memberikan sinyal kepada partai lain yang kepingin mencuri kursinya P3, maka saya yakinkan insya Allah pada malam hari ini kita sudah dirawi para tim semut ireng. Insya Allah kursi P3 boten goyah dan tetap ada di Jepara Kudus Demak. Amin Allahumma. Amin. Tepuk tangan. Monggo niat jogo kursi niki ping setunggal diniati li'izzatil Islam wal muslimin, ranten partai Islam yang berasaskan ahlu sunnah wal jamaah, satu-satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Mbah Maimun ngendika insya Allah sak dunia iki ora ana wong nyoblos P3, arek aku siji, aku tetap nyoblos P3, saking cintanya Mbah Maimun dengan Partai Persatuan Pembangunan. Pramilo lek jenengan mensukseskan satu kursi untuk mukhlisin, itu berarti jenengan menyenangkan hatinya Mbah Maimun yang sekarang sudah ada di alam barzakh, dan saya yakin nanti kembalinya akan dapat berkah. Kula yo seneng, jenengan nggih melok seneng, dan insya Allah bisa untuk merawat Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara umumnya, khususnya wonten ing desa Wonosalam. Amin Allahumma amin. Kira-kira lek pondoke Gus Izam lek jenengan kon turunan niki lek dibangun mosok entuk sak miliar kan abot. Pramila lek wonten DPR insyaallah saged nyumbang pondok-pondok pesantren, saged nyumbang musola-musola, saged bantu anak-anak yang kepingin melakukan sekolah, kuliah. Niki sedoyo saged dibantu, tapi sing bantu boten mukhlisin, tapi sing bantu nggih duwite jenengan. Kula sak derma jadi perwakilan jenengan, kula sak derma jembatan jenengan, kula sak derma bridging jenengan yang untuk nyongger dari pusat untuk dibawa ke daerah masing-masing. Nggih. DPR niki boten pemimpin, DPR ini sakjane kacung jenengan, nggih. Cuman rotok gagah kacungnya bergolek duit staf itu ngerti mawon nggih. Jadi DPR niku wis duwe gaji, jenengan lek wonten sumbangan napa-napa mboten usah ngeki kula, jenengan langsung ngaken. Dan saya yakin insya Allah kalau saya memperjuangkan aspirasi kula yo untuk ganjaran, jenengan juga untuk jariah amal niku insya Allah. Amin Allahumma amin.